Apa yang perlu saya buat jika tak dapat menahan angin kentut datang ketika semayang? Adakah perlu saya terukan semayang atau macam mana? Kerana sukar nak elokkan. Baik. Dia tengah semayang, mari rasa nak ketuk. Adakah kena tahan ketuk atau bagaimana? Itu untung mari belajar. Baik. Nabi melarang kita semayang bertolak-tolak dengan hadas dan bertolak-tolak dengan makanan. Apa makna bertolak-tolak? Yang ni gini, kita semayang lepas tu duk mari ke nak ketuk, ke nak semayang lah, ke ketuk lalu, ke semayang dulu. Dia panggil bertolak-tolak. Tengah semayang nak kecing, nak semayang teruh ke nak kecing ni, ke semayang teruh, ke kek gi kecing, ke tubik lalu kecing, semayang mula, tu panggil bertolak-tolak. Faham tak ke? Atau dengan makanan. Nak makan, biasa nak makan ni, nak makan. Sebab apa? Dilarang kita bila kita semayang, duk teringat nak kecing, duk teringat nak ketuk, duk teringat nak makan. Kerana Allah kata, aqimi solata li zikri. Semayanglah. Dirikan semayang. Tujuan semayang, ingat kepada aku. Mung semayang, ingat nak kecing. Sebab tu pergi kecing lah dulu, supaya molek semayang moragi, bereh belaka dah, nak memang ingat ke aku. Kalau tidak, hatimu tadi, antara ingat ke aku dengan ingat ke jambang sama banyak. Baik. Jadi nak buat guana kalau kita nak kecing tengah mayang. Kalau kita nak kecing, nak berok tengah mayang. Ulama kata, perasaan rasa nak kecing, nak buang air ni, dia ada dua jenis. Satu, biasa-biasa saja. Yang kedua, kronik. Yang pertama, biasa-biasa. Gini, Allahu Akbar. Kek gi dia mari, masih macam nak kecing je. Bang, tapi tidak berat, tidak mengganggu khusyuk kita. Faham tak gitu? Hanya ada perasaan gitu saja. Maka sunat kita teruskan semayang. Kalau hak gini, masuk rakaat kedua macam dia nak berok biasa, tapi tak berat sangat, afdal teruskan semayang, jangan batal. Berok lepas salam lagi. Faham tak gitu? Tapi yang kedua dipanggil kronik, doa-doa lalu nak kecing. Siapa tubik bulu roma kok ni, kok dah batuk. Faham lagi? Neh melampau-lampau. Siapa dah ingat ke Tuhan dah ni? Maka kalau gitu, berhenti semayang. Pergi kecing, ambil wuduk, semayang semula. Mun berhenti kecing tadi, tidak haram. Adapun berhenti semayang kan haram, kalau tak ada sebab yang dibenarkan. Lepas pada akad takbir, haram semayang, haram berhenti. Neh jangan main-main, haram. Ada orang tengah tu berhenti kat telefon. Faham tak ni? Allahu Akbar, kering. Allah, tengah mayang Unah, rosak mau mayang aku. Sekarang boleh telefon. Nyigi berhenti kat telefon, haram, dosa besar. Kalau mocik-mocik lah pun, jual. Tengah tayak awal dah. Mayang asok. Nak beli, mari sama bodoh ni. Asal aku semayang nak beli. Nyegi batal mayang. Faham tak lagi? Nak jual sekilat nesang. Pokoknya dosa besar je. Kerana berhenti nak jual. Tapi kita berhenti ni kerana nak kecing ketik-ketik. Ulama' kata boleh berhenti. Nak berok ketik-ketik. Nampak? Dak-dak ni kalau aku tunggu salam, tayak awal terberok lah ni. Faham tak lagi? Maka pokoknya berhenti segera. Nak keluar daripada saf, pergi ambil, pergi buang air, ambil wudu. Gitu kau nak ketuk dalam soalan ni. Ayat pertama, kat kedua, kat ketiga, kat keempat, kat mana? Dalam rokok, berasa macam nak ketuk je. Sikit je. Maka itu sunat. Faham tak? Kita tahan. Tapi ketik-ketik nak ketuk. Nampak? Siapa reyok gepang kali tubuh ni. Nampak tak? Jadi hukumnya, rosak dah semayang. Tak ada dah pahala. Maka afdal kita berhenti dan keluar kentuk. Jangan ketuk dalam soh. Ada orang, ustaz kata kalau ketuk parok sangat berasa, boleh ketuk. Jangan ketuk, dia pergi ketuk dalam soh. Faham tak lagi? Marah dia orang. Sebab tak? Duduk dalam soh, boh. Orang sebelah natang dah reti bahasa biru. Jangan. Keluar lari dulu, jauh, ketuk. Ambil wudu dan semayang semula. Soalan seterusnya.